Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan beserta rombongannya. Kami dan kita juga bangga, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kolbe bahwa Indramayu adalah salah satu kabupaten yang mampu untuk memasok kebutuhan ikan di Jawa Barat, yaitu kurang lebih 40% termasuk juga ke Jakarta. Ada pabrik pupuk, kemudian restoran-restoran, dan banyak hal lagi yang tergantung dari sektor perikanan ini. Jadi ketika Pak Menko berkonsentrasi bagaimana memajukan perikanan di Indonesia untuk Kabupaten Indramayu, ini memang tidak salah dan itu yang memang harus diprioritaskan. Om saja. Jadi saya minta juga pada teman-teman nelayan, petani di ada di Indramayu, pertama jangan bohong. Jadi percaya pemerintah itu akan menyampaikan berita yang benar. Saya diundang kemari datang. Ini cuaca hujan. Kenapa datang kemari? Karena pemerintah ingin menyampaikan berita yang benar. Membawa suara nelayan kepada Pak Menteri supaya pemerintah ini ada gregetnya untuk supaya perizinan kita dipermudah, Pak. Itu saja, terima kasih. Nama saya dari Tawajuta, perwakilan nelayan dan bakul TPI Karangsong tentunya. Sebutnya aja lah Karangsong itu, Pak. Jadi kenapa saya diutus untuk berbicara dengan Bapak Menteri? Karena ya bakul ini dan nelayan ini jadi melihat produksi semakin ya semakin melimpah gitu, sedangkan kulit yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu cuma 150 ton Pak, sedangkan kapal satu aja produksinya kadang-kadang sampai 130 sampai 150 ton. Berarti kalau ikannya dibongkar terus masuk ke kulit semua ya sudah, kapal satu sudah penuh begitu. Nah sehingga di sana menghambat penyerapan produksi. Jadi kita ini dari rata-rata seharinya kurang lebih 100 ton Pak per hari. Nah kalau 100 ton masuk ke kulturisme berarti cuma 2 hari itu nggak tertampung gitu. Untung ada pengusaha perikanan yang dari Jakarta selaku eksportir gitu, membeli ikan di kita langsung dimuat di mobil termoking Pak, jadi langsung dibawa ke Jakarta untuk diekspor. Nah itu masing-masing tertolong. Jadi kalau misalnya nanti tetap gitu, cuma kapasitas kulturisnya seperti itu, barangkali nanti penyerapan produksi kita ini tidak bisa banyak Pak. Nanti kasihan nelayan yang bongkarnya sampai 1 minggu, 10 hari, 1 kapal Pak. Karena kalau butuhnya ya sekitar kurang lebih 1000 lah Pak, supaya bisa ngantung kapal 10, bisa masuk begitu. Barangkali itu saja Pak, yang saya mohon kepada Bapak gitu, sebagai pengakilan dari nelayan dan bakul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsolet? Konsolet juga nanti kita urus kok. Berdiri kamu lagi. Masalah yang saya cukup urus juga. Insya Allah beres. Kita urus semua ini. Persoalan nanti. Insya Allah itu akan beres. Jadi paling tidak sekarang sama dengan 5 tahun yang lalu. 60% di Indramayu. Siap! 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 Nah, terima kasih. Jelaskan apa berita-berita dari pemerintah ya, itu berita resmi itu kan yang dipegang. Jadi jangan cerita, dengarin berita-berita yang dari sosmed yang bisa menipu rakyat, membohongi rakyat. Yang tanya kan tidak, ya kan presidennya itu orang yang tidak ada bisnis, istrinya tidak, anaknya tidak, itu kan penting. Ya, jadi pemerintah yang bersih dan kita kerja keras dan data-data sudah bagus, ekonomi kita bagus. Permintaan rakyat selalu terus diperhatikan. Ini ada Pak Bupati di sini, ada Pak Yanja, semua saya kira jalan baik. Tidak ada, jadi kalau ada orang bilang apa namanya nelayan tidak diperhatikan, tidak betul. Nelayan tidak diperhatikan, tidak betul. Jadi semua diperhatikan pemerintah. Jadi bukan hanya jalan tol yang lurus, tapi dana desa juga akan jalan. Sekarang malah untuk